Tidakkah Allah cukup buat kita? Nikmat yang kita rasakan siang dan malam padahal kita gak sholat. Harusnya kalau gak sholat itu langsung diminasain ya. Tapi kita gak sholat, Allah kasih nikmat. Jangan berpikir sekolah yang membuat kita sekarang itu bisa mengenal hak dan batil. Karena banyak orang yang sekolah tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil. Jangan berpikir orang lain yang menyadarkan kita. Sesungguhnya Allah lah yang menyadarkan kita. Sehingga dengan cara Allah akhirnya kita berubah 100%. Dari dulunya gak bisa ngaji sama sekali, sekarang bisa belajar ngaji dan bahkan udah bisa ngaji. Yang dulunya sama sekali jangankan masuk ke masjid, ngelihat masjid juga kadang-kadang males gitu, sekarang bisa jadi orang yang di shof pertama masjid, bahkan jadi imam, jadi muazin. Rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dengan dosa kita yang banyak, tapi sekali kita mengatakan astaghfirullahalazim, itu udah cukup untuk Allah punya alasan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita mencela Allah 1000 kali, lalu kita bilang astagfirullah sekali, 1000 kali itu Allah lupain. Udah gak apa-apa, aku ampunkan dosa hambaku. Saking senangnya Allah kepada kita yang bertobat, itu seperti kalau bahasa Nabi mah, seperti satu keluarga yang menunggu kedatangan orang yang paling dia cintai, yang pergi jauh dan lama tidak pulang. Begitu dia datang, mereka akan menyambutnya dengan sangat bahagia. Kalau kita berbuat keburukan, Allah kasih kita 1 dosa, supaya gampang diampunin. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih kita 10 kali pahala, supaya bisa menutupi dosa-dosa kita. Allah maha baik kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW setia banget sama kita. Maka cukuplah Allah dan Rasul yang paling kita cintai dalam hidup kita. Maka setelah itu kita tidak akan sengsara lagi.